merah putih. Aku sayang ini negeri, ayo kita. Saya tidak menteri pun, kami bekerja di swasta ya. Kami tetap kerja untuk negara. Ayo kita bekerja gandengan tangan seluruh anak bangsa untuk merah putih. Kita bekerja di sektor, di bidang masing-masing. Bukan karena menteri saja, siapa saja pemuda-pemudi terbaik bangsa, seluruh anak bangsa, ayo gandengan tangan memperbaiki ini bangsa. Iya, kami datang karena Allah, kami datang karena merah putih. Kami cinta, sangat cinta ini negara. Enggak lebih dari itu. Insya Allah, banyak anak yatim piatu di sini, pegawai pertanian, bapaknya sudah tidak ada atau ibunya mau sekolah, saya katakan serahkan pada mereka. Allah sudah duduk saja di sini, Allah sudah membuat kita terhormat. Jadi kita syukuri diberikan Allah, jangan serakah. Jadi kami datang bagaimana berbuat untuk Republik ini. Gini, apa yang kita yang saya tahu ya, apa yang kita perbuat itu yang kita dapatkan nanti. Ini kan kehidupan ini yang saya tahu, ini kan berkesinambungan. Tabungan sesungguhnya adalah, kalau menabung, ibaratkan menabung, adalah yang kerja untuk negara, itulah tabungan sesungguhnya. Karena itu amal jariah. Tabungan yang sesungguhnya, yang saya tahu. Dan pekerja bekerja pakai kalbu. Udah. Ya pasti ada yang tidak senang, tapi kita merayu, membujuknya. Aku datang di sini untuk orang banyak. Jangan melihat saya berdiri sendiri. Tapi ada misi besar, ada mimpi besar negara kami emban, yaitu bagaimana petani sejahtera, bagaimana sarana produksinya terpenuhi. Alhamdulillah, pupuk contohnya sudah dinaikkan 2 kali lipat, kemudian bantuan benih kita naikkan 4 juta hektar benih padi dengan jagung gratis untuk petani Indonesia. Ya seperti itu yang kita lakukan untuk bangsa yang kita cintai. Kadang sebelum saya menjabat, khusus keluarga sahabat, saya katakan izinkan saya berjihad, izinkan saya kerja untuk negara, jangan diganggu. Teman-teman kalau dikasih pengertian enggak juga, kita kasih beri pengertian bahwa ini tidak boleh main-main di sektor pertanian, apalagi kemarin ada masalah, tapi insya Allah bisa selesai. Nah, kemudian baru saja Irjen kami lantik, itu dari KPK. Jadi saya katakan, silahkan periksa di sini, itu dari KPK. Itu penyidik lagi, saya bilang, silahkan. Warning buat semua nih Pak ya? Iya, enggak orang-orang pertanian orang baik. Dulu saya sama-sama 5 tahun, baik. Kita dulu, 2016 kalau tidak salah, WTP pertama selama pertanian berdiri. Baru 2 tahun aku pimpin, dapat WTP pertama. Kemudian yang kedua, anti gratifikasi terbaik. Dulu 2 kali, 3 kali kalau tidak salah terima. Jadi orang-orang, dia orangnya tidak berubah. Ya ini pertama. 2016, 3 kali berturut-turut sampai saya tinggalkan. Dulu tidak pernah terjadi. Mulai 2006 sampai 2015 tidak pernah terjadi. Oh kalau kami tidak hubungkan. Dulu, menarik dulu, saya kan punya racun tikus, pabrik racun tikus. Namanya Tiran. Tikus diracun oleh Amran. Nah aku tutup. Saya tidak ingin ada conflict of interest dan fitnah. Sehingga aku tutup. Maksudnya berhenti berproduksi? Berproduksi sampai sekarang. Enggak pernah buka lagi. Padahal itu yang perusahaan saya yang paling bagus. Tapi harus kita legowo, iya harus legowo. Jadi dulu nenek kita tanpa digaji perang nyawanya diserahkan untuk merah putih. Masa kita cuma perusahaan tidak bisa kita korbankan untuk negara kita cintai? Enggak. Suatu saat bisa buka lagi kan Pak? Enggak, setelah menteri udah pegawainya sudah menyebar kemana-mana, enggak lagi sampai sekarang.
Padahal itu dulu sangat bagus. Sangat bagus perusahaan itu. Aku belum terlalu sukses amat, tetapi sudah cukup dibanding dulu. Kan pengalaman miskin saya 30 tahun, 36 tahun. Dulu kalau saya ke Jakarta tidur di mes, masjid. Ini ada fotonya. Aku tidur di masjid kalau ini foto saya. Itu masjid Istiqlal. Saya tidur di situ. Kalau dulu di kampung bisa lagi lebih, coba foto saya waktu di kos-kosan nih. Kasur saya berjamur. Nah, yang pertama adalah harus punya mimpi besar. Kalau sudah punya mimpi besar, gagasan besar, harus action. Berani mengambil tindakan, berani memulai. Kalau sudah memulai, ini masih agak-agak muda tuh, memulai. Biasa memulai berhenti. Ini harus persisten, konsisten. Kalau sudah menjadi konsisten, itu butuh waktu. 1-2 tahun, kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa untuk kerja keras, untuk kerja ikhlas, kerja yang berintegritas, sukses di ujung sini. Jadi ada mimpi besar, ada action, ada persisten, menjadi kebiasaan, sukses. Yang orang gagal tidak sabar, seperti food estate langsung bilang gagal. Ini harus continue. Jadi harus terus menerus. Action, the power of action. Harus action. Action ini belum cukup. Kadang action bosan, menyerah, kata gagal. Sukses tidak mengenal kata gagal, tidak mengenal kata mengeluh, tidak mengenal kata menyerah. Itu tiga kata itu harus hilang di pikirannya. Baru bisa menjadi sukses. Yang tertinggi adalah muliakan ibumu, 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 termasuk ayah. Kalau tidak kemuliakan, yang saya tahu, tidak akan pernah sukses di bumi. Bisa-bisa berkelanjutan di akhirat. Jadi pesanku kepada anak muda, itu tadi, punya gagasan besar. Apa yang ku impikan? Bertindak. Bertindak, jangan mengeluh, jangan menyerah. Jangan pernah mengetahui kata gagal. Tidak ada kata gagal dalam bekerja. Kenapa? Sukses itu akumulasi dari tertunda kegagalan, penderitaan, tangisan, itu adalah akumulasi semua itu sukses di atas.